واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersua lagi, kita bertemu dalam sesi ulang kaji My Quran Time, Quran, solat, infak. Dan hari ini kita akan ulang kaji dua halaman insya-Allah taala, iaitu halaman yang ke-55 dan juga halaman yang ke-56. Jadi hari ini saya hanya membuka sahaja dan kita bersama hari ini dengan dua panelis yang cukup hebat, guru-guru kita yang akan berkongsi pada hari ini, iaitu bersama dengan kita di hujung sana Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanallah. Kan, walaupun hari ini Al-Fadhil Syed Samsul sekiranya nampak macam host, tapi beliau juga boleh kita ajukan soalan. Boleh. Oh, subhanallah. Dan bersama kita pastinya di tengah ini figura yang senantiasa mengukirkan senyuman. Sama juga dengan macam Al-Fadhil Syed Syam. Senyum sokmo. Subhanallah. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Kedua-duanya adalah permata daripada University Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, ataupun lebih khususnya di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Subhanallah. Terima kasih kepada Dr. Fadil Ustaz yang berkunjung ke teratak My Quran Time pada hari ini. Kita hari ini, Dr. Ustaz, dalam suasana menuju ke Aidil Adha. Insya-Allah. Kalau sedangkan mari kita Duyufur Rahman sekarang berada di Tanah Suci, inilah saat yang maknanya berdebar-debar dia, tak sabar ataupun bertanya-tanya macam mana nanti dekat Mina, dekat Arafah dan sebagainya. Kita doakan moga-moga ibu ayah, saudara mara kita yang sahabat-sahabat anda kita yang berada di Tanah Suci sekarang ini terus dikurniakan kesihatan untuk menempuh ataupun untuk menjalani saat yang sangat berharga, iaitu ibadah wukuf dan seterusnya, masyair, hari-hari ataupun saat-saat penting menunaikan ibadah haji. Jadi insyaAllah saya nak terus kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk mengemudi sesi ulang kaji kita pada kali ini. Silakan Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kita mulakan terlebih dahulu ulang kaji kita pada hari ini insya-Allah dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti mana yang telah dikhabarkan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebentar tadi, hari ini kita akan melakukan ulang kaji untuk dua muka surat, iaitu pada muka surat yang ke-55 dan juga muka surat yang ke-56 daripada ayat yang ke-38 surah Ali Imran yang tadi Ustaz Tarmizi Abdul Rahman baca macam tak puas dengar. So sebelum kita nak mulakan ulang kaji kita ni insya-Allah, untuk Dr. Sanusi selepas daripada itu akan mengulas ayat tersebut, nak dengarkan sekali lagi insya-Allah ulasan ataupun bacaan terlebih dahulu daripada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, lengkapkan sehingga ke hujung ayat insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang mendengarnya akan berpuas hati. Allahumma amin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita nak baca sama-sama ayat yang ke-38
bersama dengan hadirin tetamu yang datang jauh dari Pahang, iaitulah kumpulan pengajian Al-Quran Al-Hidayah dan juga Al-Ilma dari Kuantan. Awak mana? Kuantan. Subhanallah. Selamat datang semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Subhanallah. Tak lupa kepada kumpulan Istiqamah yang turut senantiasa bersama. Juga tuan-tuan dan puan-puan ibayah di rumah. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria Rabban. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'u du'a. Innaka sami'u du'a. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, kalau kita lihat terjemahan yang telah pun tertera daripada ayat yang ke-38 ini, kalau saya dapat bacakan terlebih dahulu, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku daripada sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar akan doa. Kita nak tanyakan kepada tersanusi kita, macam mana susun atur dalam Al-Quran ini kadang-kadang memberikan kepada kita kefahaman terhadap sesuatu dengan lebih mendalam. Kalau kita lihat dalam susun atur, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria sebentar tadi, didahulukan kalimah milladunka yang bermaksud daripada sisimu engkau ya Allah. Barulah disebutkan subjek yang nak dipohon daripada Allah. Bendanya apa dia? Iaitulah minta anak keturunan yang baik ini. Tetapi didahulukan kalimah milladunka berbanding dengan apa yang nak diminta daripada anak. Agak-agak ada tak sesuatu yang boleh kita belajar daripada adab-adab kita nak berdoa kepada Allah? Silakan Dato' Sanusi. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul, Ustaz Tarmizi kita, tuan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan ni sebenarnya susah. Allah Ta'ala, kalau tuan-puan boleh tengok ayat ni, Allah Ta'ala kata, Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Kat sini adalah kaedah yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria, yang mana dia menyandarkan kebaikan itu ataupun segala perkara yang datangnya kebaikan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok di sini, dia nak mohon anak, dia akan sebut dahulu bahawa di sisi Tuhanmu. Kalau kita tengok, berilah aku keturunan, dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu, min ladunka. Sebenarnya kalau kita tengok doa-doa yang lain daripada para nabi yang lain pun ada dengan format yang berbeza. Tetapi istimewanya doa Nabi Zakaria ini, dia memohon dengan lafaz min ladunka, di sisi engkau. Dan kalau kita tengok adab para nabi dalam memohon ini, memang kadang-kadang dia letakkan yang kebaikan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh bagi contoh macam Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub sakit, idmasaniyadurru. Kan, dia cakap yang sakit itu adalah masani. Maknanya sakit tu yang kena disandarkan pada diri dia. Elemen yang negatif sandarkan pada diri dia. Tetapi yang baik dia akan kata, wa anta arhamur rahimin. Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Elemen yang tak kena pada diri dia, elemen yang kena, yang baik, yang semuanya elok adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga macam kalimah daripada Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim kata, wa idza maridtu, ketika aku sakit. Sakit ni datang daripada siapa sebenarnya? Sakit datang daripada Allah. Tapi tak disandarkan kepada Allah, disandarkan pada diri dia. Wa idza maridtu, ketika aku sakit, fahuwa yashfin. Allah Ta'ala yang sembuhkan aku. Sakit ke, sembuh ke sebenarnya, dua-dua datang daripada Allah. Tapi ini level orang yang faham. Adabnya, kebaikan tu disandarkan direct kepada Allah Ta'ala. Yang ini Nabi Zakaria mohon kebaikan daripada Allah Ta'ala. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah.
Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku di sisimu. Maknanya yang nak kebaikan tu datang daripada Allah Ta'ala. Yang ini kita boleh belajar daripada doa Nabi Zakaria ini. Yang baik ini kita sandarkan. Mohon kebaikan ini disebutkan direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan. Dan akhirnya Allah Ta'ala perkenan. Fanadathu. Tengok dia tak sebut thumma nadathu. Fa ni maksudnya menggambarkan ibdar. Maknanya terus. Allah Ta'ala terus perkenankan. Sedangkan insiden Nabi Zakaria ni agak luar biasa kerana ada yang kata sampai 99 tahun. Maknanya dia pun dah tahu dah yang dia tak mustahil dia nak dapat anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan dia anak atas perkenan daripada adab dia dalam berdoa. Sama juga dengan kita dalam kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita perlu mempunyai adab yang tinggi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahaja Ustaz. Masya Allah, ulasan yang sangat-sangat cantik yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Dr. Sanusi sebentar tadi. Bagaimana kalaupun apa yang kita nak minta daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, pastikan biarlah permintaan tersebut kita dahulukan berharapnya kita daripada sisi Allah, bukan kita harap apa yang kita kehendak untuk diri kita terlebih dahulu. Macam juga yang pernah diungkapkan oleh Maryam satu ketika dalam surah Tahrim ayat yang ke-10, bila mana Maryam minta daripada Allah syurga, dia bukan terus minta syurga. Dia kata pada Rabbi bnili indaka baitan. Wahai Tuhanku, aku tak nak syurga yang lain, tapi aku nak syurga yang di sisimu. Sebab setiap yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti satu benda yang hebat. Sebab kalau kita minta daripada sisi kita, saya nak itu, saya nak ini, belum tentu itu benda yang terbaik untuk kita. Tapi bila mana kita minta sesuatu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang telah diungkapkan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, ia pasti akan dikurniakan dengan sesuatu yang terbaik, insya-Allah. So ini ulasan kita untuk ayat yang pertama. Banyak lagi yang kita akan perbincangkan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kita My Quran Time, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. Minhuma jayina warzukuna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali balik kepada lapangan untuk kita terus mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesi ulang kaji kita daripada muka surat yang ke-55 hingga muka surat yang 56 ini. Untuk kita teruskan ia, kita nak dengarkan terlebih dahulu seperti mana biasa bacaan daripada qari yang sentiasa dinanti-nantikan bacaannya insya-Allah, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, daripada ayat yang ke-41. Boleh Ustaz ? Baik, boleh. Insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syams, Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak membaca pula ayat berikutnya, ayat 41 Ustaz ya. Ayat ke-41. Hati-hati dalam ayat yang ke-41 ni ada kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian, antaranya huruf sin, huruf tha kan, Allah tukalliman nasa thalathata, jangan semua sin kena bersilat lidah kena, tu bersilat sikit lidah tu Baik, kita cuba bacaan ayat yang ke-41 sama-sama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala rabbi ja'alli قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Sadaqallahul Azim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku satu petanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahawa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memujinya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini cerita selepas daripada Nabi Allah Zakaria dikhabarkan dengan berita gembira kurniaan zuriat, yang mana hasil daripada doa yang telah kita dengarkan kupasannya sebentar tadi, Allah segera mengkabulkan doa tersebut. Tapi seperti mana yang disebutkan oleh Fadhil Dr. Sanusi sebentar tadi, kurniaan Allah Ta'ala ini seumpama sesuatu perkara yang agak mustahil bagi Nabi Zakaria. Bukan takat Nabi Zakaria, bahkan untuk dunia hari ini, kalaulah dikhabarkan seorang wanita yang telah pun sampai usia tuanya bersuamikan seorang lelaki yang tua, tiba-tiba dikurniakan pula dengan seorang anak, pasti ia satu perkara yang menakjubkan antara percaya dan juga tak percaya. Maka pada ketika inilah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan yang kedua iaitulah agar diberikan kalimah yang digunakan di situ iaitulah ayah. Kalau kita lihat dalam terjemahan tadi dikatakan sebagai petanda, minta daripada Allah petanda. Maka soalan kita untuk Dr. Sanusi, untuk ulang kaji kita ni, apa yang dimaksudkan dengan petanda tersebut dan apa hikmah daripada bila mana Nabi Zakaria minta daripada Allah petanda tersebut, tuan-tuan? Allah terus memberikan petanda tersebut dalam satu bentuk kurniaan yang kadang-kadang kita fikir, sesuai ke tidak petanda tersebut? Tapi apa hikmah di sebalik petanda tersebut? Silakan Dr. Sanusi. Terima kasih Ustaz Syamsul. Sama juga macam soalan pertama tadi, soalan kedua ni pun susah juga. Soalan kedua ni tentang perkataan ayah. Ayah kan, maknanya dalam ayat yang ke-41, pada kebiasaannya kita faham perkataan ayah ini adalah tanda-tanda. Kalau wamin ayatihi an khalaq, Allah Ta'ala antara tanda-tanda kebesaran dia, kejadian langit dan bumi dan sebagainya. Tapi dalam permohonan Nabi Zakaria ini, dia minta Allah Ta'ala bagikan dia tanda. Tetapi penggunaan yang digunakan dalam lafaz dia adalah ayah, tanda-tanda juga. Jadi barangkali yang pertama, yang dimaksudkan dengan ayah ini adalah memang tanda-tanda yang Allah Ta'ala serapkan dalam diri dia. Yang ini yang dikatakan sama ada oleh Al-Imam Zamakhsyari dan juga Al-Imam Ibn Ashur, yang mana dia kata, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Maknanya dalam tempoh 3 hari nanti salah satu daripada tanda-tandanya, kamu akan dapati wahai Zakaria, kamu dah mula tidak bercakap dengan manusia melainkan dengan pertuturan apa kita kata tanda apa isyarat sahaja, ramza sahaja, bahasa isyarat sahaja, menggambarkan bagaimana sebenarnya salah satu daripada tanda yang Allah Ta'ala menerima doa Nabi Zakaria itu, isterinya telah hamil,
adalah apabila dia diserapkan yahbisahu, maknanya lidah dia dah tak boleh nak bertutur melainkan dia hanya illa, kalau kita tengok tadi dia kata wadhkur rabbaka kathira ni, maknanya dia boleh berzikir pada Allah Taala, dia boleh baca kitab-kitab yang lain, tetapi dia tidak boleh bertutur dengan manusia. Ini salah satu tanda. Tandanya adalah bagaimana Allah Taala terapkan dalam diri dia adalah dia tidak bercakap perkara yang sia-sia dah dengan manusia. Dan ini adalah memang tanda kebesaran lah. Maknanya pada kebiasaannya kita akan cakap perkara yang bukan-bukan. Tetapi salah satu tanda kebesaran, Allah Ta'ala telah menyerapkan nilai yang baik dalam jiwa manusia. Ini adalah satu perkara yang baik yang kalau kita bincangkan sebelum ni, sebenarnya salah satu juga tanda-tanda Allah Ta'ala menerima amalan kita adalah sesuatu perkara tu mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kita mohon doa kepada Allah Ta'ala, dia menjadikan kita baik. Bukan kalau kita lagi banyak kita melakukan amal soleh tetapi dia menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, itu adalah satu tanda yang tidak baik. Dalam kes perkataan ayah ini adalah tanda-tanda yang Allah Ta'ala sampaikan ke dalam jiwa Nabi Zakaria itu sendiri, sehingga dengan tanda-tanda itu menjadikan dia tidak bercakap 3 hari. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua yang dinyatakan oleh Syekh Tampawi, dia kata sebenarnya tak bercakap pada 3 hari itu adalah pilihan dia sendiri. Dia yang mendisiplinkan diri dia, dia tak nak cakap 3 hari dengan manusia perkara yang sia-sia, melainkan dia hanya bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hikmah pemilihan perkataan ayah itu adalah sebagai satu tanda buat diri dia bahawa apa yang didoakan, macam Ustaz Syamsul sebutkan tadi, kadang-kadang apa yang kita doa tu belum tentu baik untuk diri kita. Kadang-kadang mungkin juga kita doa perkara tersebut hanyalah kebaikan untuk apa yang kita fikirkan saja, tetapi di sisi Allah Ta'ala bukan yang terbaik untuk diri kita. Ha, itu secara umum jelah yang saya boleh jawab daripada soalan Ustaz Syamsul tadi. Menarik tuan-tuan, bila mana dapat sahaja berita gembira terus didiamkan mulutnya ataupun baginda memilih untuk berdiam diri. Mungkinlah Dr. Sanusi, kita boleh bayangkan senario orang dapat berita gembira, tuan-tuan. Betul, apa betul reaksi kita? Ya. Biasanya kalau kita dapat berita gembira, kita lupa Allah. Betul. Kita akan hore-hore, galak untuk bercerita kepada orang lain apa yang kita dapat. Betul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala didik Nabi Allah Zakaria dengan berita gembira yang Allah bagi ni kan. Nampak seperti mana yang diceritakan oleh Dr. Sanusi tadi, Allah diamkan mulut dia ataupun dia memilih untuk berdiam supaya yang terbit selepas daripada berita gembira itu tidak ada yang lain melainkan kesyukuran, kesyukuran, kesyukuran kepada Allah. Time nak bercakap tak keluar kalimah, tapi nak berzikir boleh keluar kalimahnya. Kita terbalik kan? Kita time kita nak bercakap tu keluar, tapi bila nak berzikir tu punya berat nak bercakap. Inilah sesiapa yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kebaikan, iaitulah mereka yang diberikan kebaikan lidahnya itu ringan untuk berbicara, berzikir, menyebut nama Allah berbanding dengan bicara-bicara yang lain. Ini peringatan daripada Allah, kisah daripada Nabi Zakaria. Masya Allah, menarik kupasan yang telah diberikan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Kita ada masa lagi insya Allah untuk ayat yang ke-45. Macam biasa juga, mesti kalau tak didahulu dengan bacaan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, nanti orang akan marah saya. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, kita pendengarkan bacaan ayat 45 terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Syam. Saya suka sebenarnya kalau tak mendengar kupasan daripada kedua ahli panel kita. Subhanallah. Jadi kita baca ayat yang ke-45. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Subhanallah. Ayat bawah sekali ya, 45. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن صدق الله العظيم. Subhanallah, dalam muka surat yang ke-55 ni kita ada dua cerita berita gembira. Kalau tadi kita menceritakan berkenaan tentang
Nabi Zakaria. Kita cerita berkenaan tentang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda seorang anak yang saleh, seorang anak yang baik daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang kedua yang datang daripada penghujung muka surat ni, tuan-tuan, kita dapat melihat Allah sekali lagi mengkhabarkan ada berita gembira untuk seorang insan yang lain. Kalau tadi untuk seorang lelaki, ini untuk seorang wanita yang namanya Maryam alaihissalam. Seorang insan yang mulia lagi suci dirinya. Allah tiba-tiba mengkhabarkan bahawasanya dia akan dikurniakan seorang anak. Dan pada kurniaan anak, Allah membahasakan kepada Maryam, iaitulah sesungguhnya Allah telah memberikan, dia memberikan khabar gembira kepadamu dengan tanda. Kalimah tersebut diterjemahkan sebagai tanda, di mana ianya datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya itu Al-Masih Isa bin Maryam. Tanda kelahiran Nabi Isa alaihi salam dikhabarkan datang untuk Maryam. Ini bicara yang perlu kita rungkaikan dengan lebih panjang. Apa yang dimaksudkan dengan kalimatim min husmuhul Masihu Isa bin Maryam? Dalam sesi yang berikutnya, jangan ke mana-mana, bersama terus dengan kita My Quran Time, Quran, Salat dan juga Infak. Waj'alhu lana hujjatai ya Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz-Ustaz ini. Yeah. Seakan-akan Ustaz-Ustaz ini malam ke-8 solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni, tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita bersama dengan My Quran Time, Quran, Salat dan juga Infak. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan terus beristiqamah dengan Quran Time ni, insyaAllah, agar kita sentiasa diberikan suluhan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi sebelum daripada kita berehat sebentar tadi, ada satu soalan yang tak sempat kita lanjutkan perbincangannya sedangkan kita memerlukan ruangan yang lebih panjang, sebab ulasan untuk soalan yang berikut ni mungkin memerlukan sedikit masa tambahan untuk yang berbahagia Dr. Sanusi kita untuk nak menjelaskan, sebab ia melibatkan satu daripada keraguan yang telah dilontarkan kepada masyarakat Islam, khususnya berkenaan tentang ayat ini, tak kala mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ingatlah ketika mana para malaikat berkata, wahai Maryam,
Sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah daripadanya, iaitulah seorang putera namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam terjemahan kita yang sebegini, ianya jelas menyebutkan bahawasanya yang datang daripada sisi Allah itu ialah kalimahnya. Apa yang dimaksudkan dengan kalimah di sini, sedangkan ada sebahagian daripada yang lain daripada umat Islam cuba untuk menggunakan ayat ini sebagai salah satu daripada propaganda ataupun salah satu daripada syubhat, keraguan ke atas akidah umat Islam bahawasanya Isa alaihissalam adalah merupakan seorang nabi, seorang anak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Walaupun kejadiannya itu agak sedikit istimewa tanpa ayah, tetapi ia tetap daripada makhluk-makhluk Allah seperti mana makhluk-makhluk yang lain melainkan diberikan kepadanya nubuah. Lalu bagaimanakah maksud kalimah dalam ayat ini yang sepatutnya masyarakat Muslim fahami dalam bentuk yang sebenar, bukan seperti mana yang difahami contohnya seperti mana rakan-rakan kita daripada golongan Nasrani yang memahaminya bahawasanya ialah merupakan bahagian daripada ketuhanan tiga dalam satu tersebut, berbanding dengan kita yang menyatakan bahawasanya kalimah itu sebenarnya ada maksud yang lain di sebaliknya yang bukan menjadikan Nabi Isa itu satu bahagian daripada ketuhanan, sedangkan Nabi Isa itulah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Dr. Sanusi. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul. Begitu juga Ustaz Tirmizi. Yang ini adalah perkataan, perbincangan kita berkaitan tentang perkataan kalimah. Perkataan kalimah dalam ayat yang ke-45 ini, tuan-puan boleh perhatikan, Allah Ta'ala kata, Inna Allah yubashiruki bikalimatim minhu. Allah Ta'ala kata, kami memberikan kau berita gembira, menyampaikan berita gembira tentang sebuah kalimah. Sebuah kalimah ini jadi isu kontroversi sedikit kerana di sisi pandangan orang Kristian bahawa Tuhan ini mempunyai tiga elemen yang berbeza. Ada Tuhan Ayah, ada Father, ada Son of God tu sendiri, ada anak dia dan ada Spirit. Ada Holy Spirit tu tadi. Yang mana yang ini dia kata mirip. Tiga elemen Trinity ni seakan-akan ada dalam Al-Quran. Kalau tuan-puan tengok dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala pun pernah berkata, Allah Ta'ala berfirman, Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kat sini kalau ayat surah An-Nisa lagi jelas. Ada kalimah, ada roh. Bila kita sebut roh, dia akan-akan seakan spirit yang disebutkan dalam agama Kristian itu tentang tiga elemen Trinity, yang mana ini kita kena fahami dari aspek penafsiran kalimah, perkataan kalimah itu sendiri. Yang pertama, tuan-puan perlu faham, bila Allah Ta'ala kata, Innallaha yubashiruki bikalimah. Bila kami kabar beritakan kepada engkau berita gembira tentang kalimah, apa yang dimaksudkan dengan kalimah di sini? Kataan yang pertama, sebenarnya kalimah ini tidak berkaitan pun dengan elemen ketuhanan ataupun kita nak kata teologi Trinity itu tadi dalam perkataan ini. Kerana perkataan kalimah ini, kalau menurut pandangan yang pertama, Syekh Tantawi menyebutkan kerana Nabi Isa ni dijadikan daripada kalimah kun, yang kata kun fayakun tu. Kalau tuan-puan baca dalam surah yang lain, Allah Ta'ala kata, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam daripada tanah tu tadi, bila Allah Ta'ala sebutkan kun fayakun, jadilah dia, maka perkataan kalimah ini membawa maksud sebenarnya kalimah yang diungkapkan kun itu, jadilah, maka jadilah Nabi Isa sekalipun Nabi Isa tidak mempunyai ayah. Maksudnya, dia tidak berkaitan dengan Nabi Isa pun. Dia berkaitan tentang arahan ataupun perintah yang Allah Ta'ala datangkan, dia tidak berkaitan pun dengan elemen ketuhanan yang boleh dikaitkan dengan Nabi Isa. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan kalimah ini adalah, yang ini yang dinyatakan oleh Imam Tabari, kalimah ini adalah maksudnya wahyu yang akan diutuskan kepada Nabi Isa. Bukanlah Nabi Isa itu sendiri kalimah, tetapi wahyu yang akan diutuskan kepada dia. Kedua-dua perkataan maksud kalimah ini menggambarkan elemen, kita kata elemen luar lah, bukan elemen dalam yang membentuk menjadikan seperti mana yang sebahagian orang faham. Mungkin dia katakan Nabi Isa ini adalah anak Tuhan dan sebagainya. Itu adalah satu dakwaan yang tidak kena kerana perkataan kalimah ini bukan merujuk kepada elemen ketuhanan. Dia menggambarkan sifat ketinggian Allah Ta'ala yang menjadikan Nabi Isa itu dengan kalimah yang diucapkan kun fayakun itu tadi. Dan yang keduanya ianya adalah berkenaan tentang wahyu
ataupun tentang kalimah yang akan diutuskan kepada Nabi Isa, menggambarkan tentang ketinggian kedudukan Nabi Isa yang telah dilantik oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sifatnya yang tidak mempunyai ayah, yang memberikan satu gambaran yang luar biasa kepada kaumnya itu sendiri. Jadi secara umumnya saya boleh jawab begitu, tidak ada kaitan dengan konsep Trinity yang digambarkan di dalam agama yang lain, tetapi ianya adalah lebih kepada gambaran tentang wahyu ataupun perintah yang Allah Ta'ala jadikan, keistimewaannya buat Nabi Isa, Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunia wal akhirah. Masya Allah. Menarik tuan-tuan, inilah satu bentuk kefahaman yang perlu difahami oleh masyarakat Muslim seluruhnya, khususnya tak kala mana kita berhadapan dengan cabaran dari dalam bentuk keraguan-keraguan yang mungkin datang hasil daripada ketidakfahaman sebahagian daripada kita terhadap ayat Allah yang sebegini rupa. Iaitulah kalau kita boleh ringkaskan, sebenarnya apa yang kita ragukan itu telah pun ada jawapan. Betul. Antaranya seperti mana yang telah dinyatakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi sebentar tadi. Kalau kita lihat jawapannya, Allah telah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59. Dan tuan-tuan sendiri kalau yang tak biasa dengan surah Ali Imran, pasti surah Yasin juga tuan-tuan juga sentiasa membacanya. Lihat pada ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalimah tersebut salah satu daripada takrifan yang telah diberikan, iaitu perkataan Allah tatkala mana menitahkan sesuatu perkara itu untuk berlaku, Allah menyebutkan kun, jadilah, maka benda tersebut akan berlaku. Itulah tafsiran sebenar bagi kalimah yang telah pun kita lihat daripada ayat yang ke-45. Tapi nampak gaya macam Dr. Sanusi ni, macam dia ada something nak tanya. Silakan. Agak-agak. Apa benda? Saya nak tanya ke sini. Kita nak tanya kepada penonton kita. Silakan. Kalau kita tengok Ustaz Syamsul, tentang kalimah atau tentang perkataan ini, yang diberikan kelebihan, salah satu kelebihan kepada Nabi Isa adalah kalimah itu tadi. Maknanya dia diutuskan, diberikan kelebihan, dilahirkan tanpa ayah dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok ayat yang kemudian, Nabi Isa ni juga kelebihannya dia boleh bercakap dalam keadaan waktu kanak-kanak lagi, waktu bayi lagi, lemah hadi lagi. Jadi kita nak tahu apa keistimewaan, kenapa Nabi Isa ni dia boleh bercakap waktu kecil berbanding dengan Nabi yang lain yang tidak diberikan kelebihan tersebut. Apa keistimewaan dia? Kenapa? Apa hikmah dia diberikan kelebihan tersebut? Ini bukan nak ambil tempat dosa sanusi. Dan ditanya itu kita kena kongsikan juga satu benda yang mungkin ada kebaikan untuk kita semua tuan-tuan. Kalau kita lihat ayat 46 tu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dan dia berbicara, iaitu Nabi Isa alaihi salam berbicara ketika mana dalam buaian. Hari ini kalau anak-anak kita boleh bercakap dalam buaian kita, rasa-rasanya mak lagi dulu, ayah lagi dulu. Terkejut kita dengan keajaiban tersebut. Tetapi dalam dunia ni ada beberapa kanak-kanak yang diberikan kurnianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara di usia yang kecil. Selain daripada Nabi Isa alaihi salam, kita ada anak kepada penyikat rambut bagi Fir'aun, iaitulah anak kepada Masyitah itu sendiri. Selain daripada seorang bayi yang telah pun terlibat dalam peristiwa pertuduhan yang palsu, iaitulah bayi yang telah pun dilahirkan daripada peristiwa Juraish daripada kalangan Bani Israel. Tapi kita fokuskan untuk cerita berkenaan tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah berikan antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam sewaktu daripada usia kecil lagi dia boleh berbicara. Hari ini kalau kita lihat, kalau kanak-kanak kecil dia boleh menari ke, dia boleh melompat ke, dalam keadaan bayi itu pun orang kata dah hebat. Ini boleh bercakap. Kenapa Allah pilih keupayaan untuk berbicara ini Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam berbanding dengan beberapa keupayaan yang lain? Salah satu daripada sebabnya iaitulah kita tahu kelahiran Nabi Isa inilah merupakan satu kelahiran yang sangat-sangat istimewa, yang mana dia dilahirkan tanpa bapa, yang menyebabkan akhirnya ibunya dituduh sebagai seorang yang jahat. Dituduh sebagai seorang wanita yang minta maaf, orang kata melakukan perkara-perkara yang sombong. Lalu kalau nak mempertahankan dirinya, pastilah Maryam alaihi salam akan mengalami kesukaran untuk menjelaskan kebenaran bahawasanya bukanlah itu datang daripada kejahatan dirinya, sebaliknya datang daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala buat dirinya. Maka siapa yang sepatutnya untuk nak defend ataupun nak mempertahankan keadaan tersebut buat Maryam ini? Tidak lain tidak bukan Allah memberikan kurnia kepada anaknya yang baik ini untuk mempertahankan ibunya walaupun daripada buaian lagi. Subhanallah. So pada waktu itulah, kalau bayi yang berbicara, orang hari ini orang kata kalau budak-budak tak pernah berbohong. Apatah lagi kalau budak-budak yang tak pernah boleh berbicara, tiba-tiba boleh berbicara menyebutkan kebenaran ibunya. Dia tidak bersalah dalam hal ini, sebaliknya ia merupakan kurniaan Allah. Pasti mudah-mudahan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat pada hari tersebut. Maka mungkin inilah jawapan yang sesuai kot Dr. Sanusi. Ya,
Wallahualam. So inilah apa yang dapat kita kongsikan untuk sesi yang ketiga ini. Kita masih lagi ada sesi yang berikutnya Ustaz Tarmizi, ya. Orang rindu sangat dengar suara Ustaz Tarmizi lepas ni. Jangan ke mana-mana, tetap bersama-sama dengan My Quran Time, Quran, Salat dan juga Ifat. Kita kembali selepas ini. Waj'alhu lana hujjatain ya. Coach Jamil tadi berkenaan dengan air qada wa air qada ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Okay. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Okay, jadi kalau kita ada kawan, kita ada, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Keletihan. Balik dah semain terawih, dia tidur. Kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. Waj'alhu lana hujjatain ya. من الشيطان الرجيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku. Dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini merupakan cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian-kejadian awal yang telah Allah tentukan berlakunya
kelahiran yang sangat-sangat luar biasa seorang insan yang menjadi nabi, menjadi seorang rasul selepas daripada itu ialah Nabi Isa alaihi salam, menerusi seorang ibu yang telah pun melahirkannya tanpa seorang ayah. Dan pastilah keadaan tersebut seperti mana yang berlakunya keajaiban kepada Nabi Zakaria yang dikurniakan anak pada lewat usianya, sedangkan Maryam alaihi salam turut sama dikurniakan dengan keajaiban, iaitu diberikan anak tanpa seorang ayah ataupun seorang suami di sisinya. Tapi sebelum pergi kepada soalan tu tadi, kalau kita nak buat teka lagu agak-agak, boleh ke tidak Ustaz? Oh, boleh. Bukan apa Ustaz. Dengar Ustaz tarik lagu tadi punya sedap, ayat 47 tadi. Agak-agak penonton yang di rumah tu, lagu apa yang Ustaz bawa tadi tu? Apa tu? Tuan-tuan, ibu ayah di studio boleh agak lagu apa? Agak serasa lah. Lagu tak tahulah Ustaz, lagu tu lah. Lagu Nahawan eh? Lagu Nahawan. Lagu Nahawan Ustaz Syam. Lagu Nahawan. Dia sama ada lagu, sama ada Nahawan atau tak ketahuan lah. Masya Allah. So tuan-tuan yang menjawab dengan Nahawan tadi tu, kira betul lah. Betul. Ini kelebihan My Quran Time eh. Allah. Selain daripada kita boleh mendengar ulasan-ulasan, kita boleh buat teka lagu. Tapi teka lagu Quran insya Allah. So untuk soalan bagi Dr. Sanusi kita, kita lihat bagaimana ayat yang menceritakan tentang pertanyaan yang dikemukakan oleh Maryam saat ketika mana berada dalam perutnya itu kandungannya. Satu keadaan yang ajaib, yang hebat daripada sisi Allah. Tapi seperti mana yang didatangkan soalannya sebelum daripada itu, kalau tuan-tuan lihat dalam muka surat yang ke-55 ayat yang ke-40. Sewaktu Allah kurniakan kepada Nabi Zakaria anak buat dirinya, pada waktu itu dia bertanyakan bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Tetapi Allah jawab dalam ayat yang ke-40, Allah kata, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, yang bermaksud iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki. Yaf'alu ma yasha. Tapi dalam ayat ni tak kala mana disoal dengan soalan yang hampir sama, apa yang menyebabkan boleh lahir anak dalam perut Maryam alaihi salam? Maka pada ketika itu jawapan yang diberikan, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha, Allah berfirman, demikianlah Allah, dia yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Satu, yaf'alu ma yasha', satu, yakhluqu ma yasha'. Sedangkan butir soalan yang didatangkan bagi kedua-dua persoalan tersebut adalah perkara yang sama. Tetapi jawapan yang berbeza diberikan. Apa pengajaran yang kita boleh pelajari daripada dua kalimah ni? Yaf'alu ma yasha' dan juga yakhluqu ma yasha'. Dipersilakan Dr. Sanusi. Terima kasih Ustaz Syamsul. Yang ini memang mendalam sebenarnya soalan dia. Kalau tuan-puan tengok, dia dua insiden yang yang sama mirip. Betul. Satu adalah insiden diberikan kelahiran daripada keadaan yang dia tidak boleh melahirkan. Suaminya dia kata, wa mraati aqir, faqad balaghani al-kibaru, aku ni dah tua dah. Ada yang kata riwayat kata 99 tahun dah. Wa mraati aqir, dan isteri aku dah tak boleh nak mengandung dah. Jadi Allah Taala kata kadzalika yaf'alullahu ma kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Itulah Allah Taala boleh berbuat apa sahaja. Tapi dalam kes Sayyidatina Maryam, Allah Taala kata kadzalika qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah Taala menjadikan apa sahaja yang dia nak jadikan. Perumpamaan yang hampir sama ataupun keadaan yang sama, insiden yang hampir sama, satu keadaan orang yang sudah lewat usianya tetapi dikurniakan anak. Satu keadaan yang lebih luar biasa, iaitu tidak ada suami tetapi melahirkan anak. Yang ini kita tengok Allah Ta'ala menggunakan dua kalimah yang berbeza dalam dua insiden yang hampir sama. Insiden yang pertama, yang ini yang dinyatakan oleh Syekh Tantawi pada jawapan yang diberikan pada, yang jawapan yang boleh kita berikan pada ayat yang ke-47 ni, kenapa Allah Ta'ala sebut kadzalikillahu yakhluqu ma yasha? Kenapa Allah Ta'ala kata kami menjadikan, Allah Ta'ala boleh jadikan apa sahaja? Kerana ikhlak ataupun khalqun ni adalah menjadikan sesuatu daripada perkara yang tidak ada. Kan, maknanya memang dia jadikan, dia suka hati dia nak jadikan apa sahaja, dia boleh jadikan apa sahaja. Dan isu ni adalah lebih luar biasa. Kalau Syekh Tantawi kata aghrab, lebih pelik lagi, kerana Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Berbanding dengan yang sudah dewasa ini tadi, lafaznya adalah yaf'alu sahaja, iaitu dia boleh berbuat apa sahaja kerana dia dua perkara tu dah ada, suami isteri dah ada, cuma lagi mereka hanya lanjut usia sahaja. Berbanding dengan Maryam, walaupun muda tetapi tidak mempunyai suami, ini adalah satu perkara yang lebih luar biasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata yakhluqu ma yasha, dia boleh jadikan apa sahaja, yang dalam keadaan sebenarnya perkara tersebut adalah satu perkara yang mustahil. Agak mustahil seorang wanita boleh melahirkan anak tanpa mempunyai suami itu tadi. Bahkan dalam kes Maryam ini,
banyak perkara yang pelik-pelik berlaku, macam dia didatangi buah dalam keadaan bukan buah tu, musim tu datang. Kemudian dia dilahirkan, sepatutnya ibu dia minta lelaki asalnya, muharraran fataqabbal minni, tapi datang anak perempuan. Macam-macam insiden yang luar biasa. Keistimewaan yang ingin disampaikan daripada ibu Nabi Isa sendiri, bukan Nabi Isa sahaja yang luar biasa, ibu dia sendiri dah luar biasa dah. Gambaran tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala angkat kepada seorang wanita bila mana dia menyucikan jiwanya kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata wataharaki, Allah Ta'ala telah menyucikan engkau atas ibadah yang dia lakukan. Pengajaran yang juga mungkin kita boleh ambil daripada ayat ini, kita tak kiralah lelaki ataupun wanita, Allah Ta'ala akan angkat kedudukan mereka andai dia menyucikan jiwanya hanya untuk Allah Ta'ala. Macam-macam kelebihan dan kebaikan yang Allah Ta'ala boleh berikan kepada kita. Pengajaran daripada ayat yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-47 ini, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan satu perkara yang luar biasa kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam itulah Ustaz. Subhanallah. Itu kita berikan ruangan masa yang banyak untuk Ustaz ataupun Dr. Sanusi menjawab sebentar tadi dengan jawapan yang kita harap dapat memuaskan hati semua para pendengar sekalian, para penonton sekalian, untuk memahami bahawasanya My Quran Time ni bukan takat kita baca terjemahan, ya, tapi kita nak tadabbur. Itu sebab bila mana kita perhatikan ada kalimah yang nampak macam sama, tapi ada bezanya. Maka pada ketika itulah kita akan tampilkan soalan-soalan yang akan dikupas dengan begitu hebat oleh yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Sanusi Aziz sebentar tadi, di mana pelajaran yang kita dapatkan daripada situ kita lihat bagaimana Masya Allah yaf'al dan juga yakhluqu ma yasha, dua-dua pekerjaan Allah. Tapi yaf'al ni dilihat lebih ringan berbanding dengan yakhluq, sebab yaf'al ni cuma melibatkan satu keadaan yang luar biasa daripada keadaan yang biasa, iaitu lahir ketika mana usia tua. Tetapi untuk yakhluqu ma yasha, sesuatu benda yang memang tak pernah berlaku dalam hayat manusia, seorang anak dilahirkan tanpa ayah, walaupun sebenarnya pernah berlaku sebelum lagi pada itu, iaitu Nabi Adam alaihi salam tanpa ibu dan ayah. Tetapi untuk masyarakat yang sezaman dengan kelahiran tersebut, ia satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Dan di sini juga kita dapat katakan bahawasanya bila mana Allah gunakan kalimah yakhluq ni kan, satu penegasan daripada Allah bahawasanya Nabi Isa ni bukan Tuhan. Dialah sesuatu yang Allah ciptakan daripada ciptaannya, yang mana benda ni bukan benda yang pelik, sedangkan ianya diambil oleh orang-orang Kristian untuk menjadikan satu perkara seolah-olah ia terlalu miracle, sampai mereka mengangkat ia sebagai makam ketuhanan. Sedangkan bagi sisi Allah, Allah berhak untuk berbuat apa sahaja. Ini subhanallah. Tuan-tuan juga perempuan yang dirahmati Allah, tak puas nak berbicara untuk dua muka surat ni. Banyak lagi sebenarnya soalan yang tersenarai di sini untuk kita nak kongsikan dengan Dr. Sanusi sebentar nanti. Tapi apakan daya, inilah masa yang kita ada. Berbaki dalam beberapa waktu ni, seperti mana biasa kita nak dapatkan keberkatan untuk majlis ilmu yang telah kita adakan ni. Kita nak persilakan Dr. Sanusi untuk memimpin bacaan doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa yang dibacakan, dimohon, yang diketuai, dipimpin oleh Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi. Jadi maka dengan doa itu berakhir ataupun berada di penghujung, kita nak ucapkan jazakumullahu khairal jazak, terima kasih banyak kepada kedua-dua ahli panel kita, Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi yang bahagia, Fadil Ustaz Syamsul yang tidak asing lagi di teratak My Quran Time, dan kita harapkan besok lusa bila-bila masa saja beliau akan tetap terus bersama dengan kita bersama insya-Allah taala. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita juga nak ucap terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir dari jauh, yang dekat, yang jauh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan barakah dan juga permudahkan segala urusan dan juga perjalanan insya-Allah taala. Jadi sekadar itu untuk sesi ulang kaji kita pada kali ini, insya-Allah kita bertemu besok untuk sesi ataupun pengajian kita yang selanjutnya insya-Allah taala. Pastinya dalam My Quran Time, Quran, Solat,
infaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. واجعله لنا هجتين.